Halo kawan juru teknologi, ketemu lagi dengan saya Freddy tentunya. Di video kali ini, juru teknologi akan membahas mengenai salah satu layanan video streaming terbesar di Indonesia, yaitu Netflix. Ada kabar apa ya seputar Netflix? Yuk kita simak videonya. Tapi sebelum kita lihat videonya, jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian channel Juru Teknologi. Salah satu layanan video streaming terbesar di Indonesia, yaitu Netflix, sejak 2016 lalu tidak bisa dibuka alias diblokir oleh Telkom. Tentu saja, para pelanggan IndiHome, kemudian Telkomsel, dan juga Wi-Fi.id tidak bisa mengakses Netflix. Biasanya, kalau dulu untuk mengakalinya, semuanya menggunakan VPN agar Netflix tersebut masih tetap bisa dibuka di IndiHome, Telkomsel, dan juga Wi-Fi.id. Namun tentu saja hal ini adalah hal ilegal. Alasan pada saat itu adalah dukungan terhadap pemerintah supaya Netflix bersedia untuk men-takedown atau mencabut konten yang dikeluhkan oleh pengguna. Dan pada akhirnya Netflix bersedia berkomitmen serius untuk mendukung kebijakan pemerintah. Tepat pada tanggal 7 Juli 2020 kemarin, sempat ramai di media sosial dan kanal berita online mengenai dibukanya blokir Netflix di IndiHome, Telkomsel, dan Wi-Fi.id. Saya pun jadi penasaran, benar nggak ya Netflix sudah nggak diblokir lagi sama Telkom, IndiHome, dan Wi-Fi.id? Dan kebetulan, saya merupakan salah satu pelanggan dari IndiHome. Jadi, mari kita buktikan ya. Nah, sekarang kita buktikan ya, apa betul Netflix sudah bisa dibuka di IndiHome. Kebetulan saya salah satu pelanggan dari IndiHome. Nah, sebelum ini saya memang sudah berlangganan Netflix, hanya saja saya membukanya dengan provider yang lain, bukan dengan IndiHome atau Telkomsel. Untuk IndiHome dan Telkomsel sendiri belum pernah saya coba. Jadi ini baru pertama kali kita buktikan sama-sama ya. Aplikasinya saya sudah download tentu saja dan sudah berlangganan. Pertama kita masukkan dulu email dan passwordnya. Masuk. Nah, di situ sudah ada nama saya, Freddy. Karena berhubung saya yang nonton, jadi kita pilih yang Freddy. Nah, ternyata betul sudah bisa masuk. Sekarang kita buktikan ya, nonton salah satu film yang ada di Netflix. Jumanji. Nah, saya lagi senang nonton film Wu Assassin. Kita coba lanjut di sini apakah bisa. Dan ya, ternyata bisa. Sudah kita buktikan sama-sama ya. Kita stop. Oke. Nah, sudah terbukti ya, kawan juru teknologi. Ternyata layanan video streaming Netflix sudah bisa dibuka di IndiHome, Telkomsel, dan Wi-Fi.id. Jadi, bagi kalian yang ingin nonton film-film seru di Netflix, tentunya harus berlangganan terlebih dahulu. Sekian video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Terima kasih.